Lambakan pesyen baru mendaftar di pusat-pusat kuarantin sehingga padat memaksa ramai yang perlu menjalani tempoh tersebut di rumah sendiri. Terutamanya bagi individu yang mempunyai gejala COVID-19 dalam kategori ringan serta terkawal. Sama jugalah yang terjadi kepada seorang lelaki ini apabila perlu menjalani tempoh kuarantin di rumahnya sendiri. Memandangkan anak-anak serta isterinya turut tinggal di dalam rumah yang sama, dia perlu ditempatkan dalam sebuah bilik berasingan supaya virus tersebut tidak berjangkit. Walau bagaimanapun, dia tiba-tiba terkejut apabila menerima kunjungan seorang individu yang lengkap berpakaian PPE. Pada awalnya, pemuda tersebut menyangka petugas KKM datang untuk melakukan tinjauan. Namun, rupa-rupanya si isteri datang dalam persalinan tersebut untuk menghantar makanan buatnya. Kedatangan tersebut membuatkannya tak berhenti-henti ketawa. Tengoklah bini aku. Okay. Thank you. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen turut terhibur dengan gelagat suami isteri tersebut. Dalam pada itu, lelaki berkenaan mengakui wanita berkenaan hanya berkelakuan sebegitu kerana ingin bergurau dan menghiburkan dirinya yang terkurung.